Ribuan orang datang untuk menghadiri tablik akbar bersama Ustadz M. Nur Maulana dengan bertempat di halaman Nadimpu Alaman Bolak, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Tablik akbar tersebut mengusung tema solidaritas dan toleransi antar umat beragama. Kapolres Padang Sidempuan AKBP Hilman Wijaya dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasihnya atas partisipasi dan kehadiran masyarakat dalam tablik akbar Polres Padang Sidempuan. Kapolres juga mengajak seluruh masyarakat Padang Sidempuan agar bersama-sama menjaga kondisivitas agar tetap aman, nyaman, damai, dan tertib. Ustadz Maulana juga sangat mengapresiasi kinerja Kapolres AKBP Hilman Wijaya yang walau belum genap 3 bulan menjabat sebagai Kapolres tapi sudah melaksanakan kegiatan tablik akbar yang dihadiri oleh ribuan masyarakat dengan waktu persiapan yang lebih kurang 1 bulan. Serta membuat sirkuit balap untuk para anak-anak muda agar dapat menyalurkan hobinya secara positif di arena balap. Acara yang dilaksanakan hingga tengah malam ini dihadiri kurang lebih 8.000 warga dan berlangsung dalam situasi aman dan terkendali. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.